إبراهيم أما بعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kepada para asatidz, para guru, tokoh masyarakat, pengurus DKM, serta bapak ibu jamaah sholat subuh Bunda Husna rahimani wa rahimakumullah. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala di mana di segala karunia-Nya kesempatan subuh pagi hari ini Allah Ta'ala takdirkan kita semua bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah yang tidak semua hamba Allah diberi kesempatan seperti kita. Mudah-mudahan saja sholat subuh kita serta ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah dalam melakukan perjuangannya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, izinkan pagi hari ini saya membagikan motivasi dan inspirasi Islami berkaitan dengan pembekalan Ramadan, karena insya Allah Ta'ala bila Allah panjangkan umur kita sampai kepada Ramadan, maka tidak sampai 2 pekan kita sudah masuk di bulan suci Ramadan. Yang menjadi perhatian adalah tidak ada kepastian bahwa kita sampai yang pertama bulan Ramadan ini, apalagi Ramadan tahun yang akan. Nah, andai pun Allah takdirkan kita sampai di bulan Ramadan ini, maka ini menjadi itu peluang buat kita untuk menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik sepanjang Ramadan yang pernah kita lalui. Kita nggak ngerti setelah Ramadan ini masih ketemu Ramadan lagi atau tidak. Ramadan ini masih datang, kita hanya saat itu masih ada tidak. Karena kita sekarang bisa merasakan berapa banyak kita, orang tua kita, teman kita yang Ramadan masih bersama kita, terawih bersama kita, tadarus bersama kita, hari ini sudah berlalu dan tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi kepada siapa saja Ramadan yang akan datang. Karena itu mari kita mempersiapkan diri dengan sangat siap untuk menjadikan Ramadan yang terbaik. Dengan cara apa? Dengan cara memantapkan diri untuk bisa meraih kemudahan Ramadan. Kenapa memantapkan diri? Seringkali ini sebagai manusia, kita sering mohon kepada Allah banyak, minta rezeki, banyak umur, sehat, keberkahan. Mintanya tidak ada, tidak salah, dan Allah suka kalau kita minta. Yang menjadi kurang pas itu setelah kita minta, seringkali kita lupa nggak memantapkan diri. Kita sudah minta, mantap nggak sih kita sudah memantapkan diri. Mintanya kan sama, tapi ketika dipanggil Allah lambat-lambat gitu ya. Dikasih peluang Ramadan, tapi kita nggak mengisi dengan baik. Sama-sama kita ketahui bahwa makna daripada akal Ramadan, para ulama mengatakan salah satu makna Ramadan artinya tanah yang subur. Nah sekarang apalah artinya tanah yang subur? Kalau petaninya malah tanahnya subur, pastinya petaninya nggak kreatif, tambah lagi bibitnya nggak unggul, gitu kan? Nah alangkah indahnya kalau ini Ramadan sebagai tanah yang subur, petaninya kreatif, bibitnya unggul. Karena di seringkali disampaikan di dunia motivasi tidak penting sebetulnya di mana tanahnya, tapi siapa petaninya. Gitu. Hari ini tanahnya jelas subur, gitu ya. Yang kedua, makna dari kata-kata Ramadan kan membakar, membakar dosa-dosa diri kita dan sebagainya. Baik, coba kita renungkan sejenak. Keberkahan Ramadan yang Allah tawarkan kepada kita, masihkah masih menarikkah kepada Ramadan yang Allah janjikan? Sudahkah kita memantaskan diri untuk dapat meraihnya? Yang pertama, keberkahan. Izin ini saya tidak tahu ini fokusnya atau mungkin ini kalau bapak nyaman dengan ini nggak apa-apa. Nyaman, oke. Kalau Pak Yaman diganti dengan bisnis saya dari mobil, ini fokus baru. Nanti akan saya turunkan aja. Karena
lakunya bakal lama. Biasanya sudah ganti, seumuran punya bapak juga kan, sudah akhir. Kalau bagaimana, apa waktu itu juga nggak ingin kan ngaji bagi-bagi bapak, waktu-waktu gitu. Saya tanya mana kalau waktu itu kan dulu, nanti waktu yang ada, coba kalau biasa. Adil mulut. Baik, pertama, rumah itu menawarkan pertama. Bapak bayangkan, seringkali kita minta panjang umur. Tapi lupa nggak minta umur yang bertambah. Kita sering apa minta rezeki, tapi lupa nggak minta rezeki yang berkah. Kita sering memohon rumah tangga usaha. Nah, mulai hari ini satu hal yang jangan lupakan, minta apapun minta ditambah keberkahan. Banyak orang sukses, tapi sukses nggak berkah. Banyak orang minta kaya, kaya nggak berkah nggak. Nah, kata berkah ini penting. Berkah adalah ada tambahan kebaikan yang mereka pakai. Yang kedua adalah rahmat. Itu maksud menawarkan bulan yang penuh berkah, penuh rahmah, penuh maksimum, pahala juga digandakan, doa-doa dikabulkan, pintu surga dibuka, gitu ya. Nama kabelnya, alatnya. Oke, pintu rangka ditutup, setan-setan di belenggu, satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Masih menarik nggak buat diri? Kalau belum menarik, berarti memang kita yang pemberi. Kita mau pulang ke kampung kita yang sesungguhnya membawa apa? Kalau nggak tertarik dengan rahmah, maghfirah, ampunan, membawa apa? Wong semua ditinggal. Kita lihat orang-orang kaya masih nggak ada bawa apa? Kesulitan lagi ya. Dan laboratorium Ramadan tadi yang tidak ada tanah yang subur, dia artinya oh, buat kita mengasah, membakar, membakar dosa kita, mengasah keimanan kita, gitu. Baik, kita akan ambil beberapa hadis. Bagaimana Rasul ketika mengabarkan tanda tanda Ramadan? Kayak orang-orang sekarang, perhatian saya ini. Nih, salah satu hadisnya. Kata Rasul apa? Kata kum Ramadan. Syahrul Mubarak. Warahmatullahi wabarakatuh. Wajah alaikum siyamahu. Ustawu fi abu bismah. Wadulabu fi abu bismah. Waktu satu dia mau berusaha lillahi bihi tanda itu mengharu min alam tidak mana kurima kharuha fakat kurima. Artinya telah datang pada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh berkah full Ramadan itu dari awal sampai ada puncaknya di bulan kita berkah semua Tuhan Allah. Maka kita mau masuk ke bulan yang penuh berkah itu tidak menyiapkan diri, tidak ada kesalahan. Tangannya subur, tapi gak kreatif gitu. Kayak kita dikasih tangan luas gitu. Tapi gak ditangani apa-apa, tubuhnya rusuk. Ini gambarnya gitu. Nah, kalau kita akan menjadi petani kreatif, kita berpikir, ini waktu terbatas dengan sebulan. Bagaimana dengan sebulan, dengan tangan yang subur itu, kita mau memahami sebanyak-banyaknya. Bagusnya di bawah gitu. Kita dengan sebentar cuma sebulan, akan memahami tanah sebesar itu. Ada umurnya ya. Kalau yang agam biasanya kan dinyalakan di berat 1000 kali mas ya. Karena kalau dihidupkan mati menghidupkan itu kalau sampai di pabriknya gitu masih sampai 1000 kali ya. Agak ini sudah turun. Tapi kalah, tapi katanya redup.
Tidak bohong. Apa beda? Tadi. Beda ya. Hilang gitu kan, berarti kalau sampai kita nggak berhati, nggak berani ngambil bibitnya tumbul, maka sungguh kita adalah sebuah kebodohan yang sangat bodoh gitu ya. Kemudian Rasulullah begini, setelah datang ke bulan Ramadan, bulan yang diberkahi atau kul bulan itu, di Allah memerintahkan berpuasa di dalamnya, amalannya suruh puasa itu pada bulan itu dikatakan di sini dibuka segala pintu surga. Kalau dalam artinya pintu langit berarti semua langit setiap saat doakan kul makbul 24 jam siangnya karena kita puasa, malamnya karena memang doa dalam malam pertiga malam terakhir doa makbul bayangkan saja. Jadi kalau hari itu kita nggak gampangkan dari sekarang sayang banget gitu, belum tentu ketemu Ramadan lagi dan kita ngapain gitu, udah usia udah nggak muda kan, kalau disebut tua kan agak terlalu nggak enak. Usianya udah gak muda lagi kan? Oke. Terus apa lagi? Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Coba Bapak bayangkan. Ibadah kita gak tahu sekarang berapa diterimanya. Masa dikasih promo? Kalau kamu satu mulai dari modern nanti. Ibadah kita semalam itu sama dengan 1000 bulan, 84 tahun kurang lebih gitu. Mengapa masalah gak dikasih? Masa kita gak mempersiapkan diri? Bagaimana biar fisiknya kuat, imannya kuat, mulai terakhir sebenarnya apa namanya nikah gitu. Kalau yang punya uang, tapi itu saya sarankan umrohlah, karena lebih tidak terganggu bapak ada macam teman macamnya. Udah sibuk, tapi kalau lain itu di sini gitu kan, tapi serius tidak terganggu tidak. Siapa yang berharap untuk mendapatkan kebaikannya, maka sungguh dia terletak di alam benar-benar tidak akan mendapatkannya. Kalau di alam itu habis kita tidak dapat. Artinya mendapat kerugian, dia akan mendapat ya kita yang rugi. Ini adalah yang pertama. Adalah yang dua, sangat kuat karena ini pertemuan terpakai untuk training tiga pertemuan. Tapi hari ini kita sebentar Ramadan, saya harus selesai. Pokoknya ambil tiga hadis yang kaitan dengan keberkahan dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa diambil intisarinya. Yang kedua, kulo amali ini ada. Yudho amul hasanatu aslu amsalina ila jatuhin hati jikin walau aja wajalah ila saum fa'ina wali wa anak haji jikin. Soal terjemah setiap amalan ada akan dibalas berlipat ganda. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman kecuali puasa. Puasa itu diri untuk diriku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Padahal kita sama-sama tahu seluruh ibadah itu untuk Allah, kuasa kita berada kurang. Tapi dalam rangka Allah ingin menyampaikan betapa hebatnya kuasa. Allah mengatakan amal ibadah dilipat kali gandakan 10 sampai 700 contoh. Tadi kita salat berjamaah 27 ada yang ada tadi 25. Kalau sendiri satu. Bapak paling banyak salat di Masjidil Haram. Satu di sana sama dengan 100.000 di tempat lain. Sebesar apapun masih ada hitungannya. Ada hitungannya, maksudnya kau ukur. Puasa tidak ada ukurannya, kata Allah, aku yang balas. Jangan dalam sebuah perusahaan, Bapak sebagai ketua HRD-nya, pimpinan manajer HRD-nya, lalu bos bilang sama kita, Pak HRD, seluruh karyawan, Bapak enggak sih, karena ada golongannya ABCD, misalkan juga, khusus di bulan saya yang balas. Bosnya bisa hidup. Bisa jadi kalau ada karya di spesial seperti itu, gajinya lebih besar kalau begitu dibandingkan lain. Masa di dalamnya sebuah berkait dengan puasa saya yang balas. Karena puasa untukku, maksudnya ini.
Kata Allah dia sudah dan aku tidak akan membalasnya. Dia meninggalkan sahabat dan makanannya dari diriku. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu bahagia ketika dia lupa dan bahagia ketika berjumpa dengan Rohnya. Sungguh bau orang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Saya akan menyampaikan oleh-oleh seminar di Jogja. Penyakit orang modern macam menurut penelitian ada dua. Yang pertama yang perlu kita tahu penyakit maksudnya ini. Penyakit luar ini tidak didapat dari penyakit di dalam. Seluruh penyakit terus ada kepenasaran. Betul juga ternyata itu resmi Islam. Ibnu Qayyim al-Jauziyah jauh hari sudah menulis tentang Ibnu Nabawi berkaitan dengan sakit bahwa apa yang paling efektif membuat fisik kita sakit? Kerisauan, kegelisahan itu efektif membuat sakit. Jadi sakitnya fisik itu sesungguhnya dari dalam diri, kurang bahagia. Jadi kalian mengatakan apa? Jadi kalian mengatakan bahwa kekhawatiran kata dia. Saya komplain. Ada data ilmiah, suatu hari kita bedah. Seluruh penyakit yang luar, awal mulanya dari dalam. Mari kita cek ya. Ada seorang pedagang misalnya ini di kampung lah, pedagang ada di kampung itu, dia jualan di pasar. Hari itu nggak laku, seperti pulang ke hujanan sampai di rumah meriang. Kalau tanya kenapa Pak meriang? Kehujanan, kata dia. Hari berikutnya sampai di pasar ramai jodohannya habis pulang ke hujanan kira-kira meriang gak sih rumah? Nah, itu meriangnya kenapa? Ayo, kita cek jarang kalau peminat makanya juga ya. Iya kak, kalau hati bahagia mau ke hujan, saya belum hutan kalau orang di awal bilang itu nggak ngefek. Ternyata waktunya kita yang membuat melihat penyakit di dalam, bapak rasakan kalau di bapak bilang di kantor lemah, apa capek juga. Tapi sampai juga membunuh tangki. Ya sebenarnya katanya pikirnya apa artinya? Artinya ya. Nah, terus saya baca. Ini yang membuat orang tidak bisa bahagia. Ya. Lebih kompleks lagi dalam teori orang modern sekarang, orang yang tidak bisa bahagia dan itu membuat cepat sakit. Pertama, kalian selalu menyesali masa lalu. Jadi banyak orang sekarang menyesali masa lalu. Yang kedua, terlalu khawatir terhadap masa yang akan datang. Khawatir nanti anak saya gimana? Ini saya sering bilang klien konsultasi tadi ya, dan kalau anaknya dia udah sepuh, rasa anaknya belum mentas apa, belum bisa nyari uang, sedih, nyangis, nah, itu tambah lebih sakit. Karena selalu khawatir terhadap masa yang akan datang. Dan dipikirin tentang ini, tentang itu. Nah, maksudnya masa terlalu khawatir, bukan khawatir boleh, tapi jangan terlalu khawatir. Nah, pertanyaannya, apa obatnya? Bahannya? Dan bapak tahu, puasa mengawalkan kita dengan puasa atau bahagia? Bahagia ketika buka, bahagia ketika ketemu Rohnya. Pertanyaan saya sekarang, namun sewa, kan bapak, banyak data saya yang udah kamu udah lagi. Bapak kalau puasa, ada masih senang enggak? Jujur. Bapak puasa, dengan ada senang enggak? Ada masih? Masih senang juga? Berarti juga kan? Senang banget ya? Dari aspek psikologis.
belasan dunia. Bagaimana Bapak bisa membayar bahagianya ketemu Rob kita yang disembah sama kita, dia puji-puji sama kita selama hidup kita. Lalu ketemu hari nanti orang yang puasa bertemu dengan Robnya, betapa gembiranya. Kita mengidolakan sesuatu aja kalau ketemu luar biasa gitu ya. Jangan kita mengidolakan ya Tuhan, supaya kita juga luar biasa. Ini dari aspek psikologi, dan itu penting. Nah, belum ada aspek jasmani. Puasa itu betul-betul menyenangkan. Saya mau baca tentang puasa, Pak. Jadi begini, salah satu yang metode ini Bapak buku-buku pakai boleh. Kalau saya melakukan sebuah amalan, saya nggak mau baca satu kitab, saya nggak mau baca beberapa hadis. Misalkan ketika saya bismillah dengan izin Allah mau jauh, itu buku tentang puasa jauh dari para manusia apa itu buat testimoninya. Begitu itu naik kan jadi orang banyak gimana mau puasa ternyata luar biasa. Tidak ada yang melebihi artikel yang kita baca terakhir. Kenapa orang Timur Tengah sedikit yang karena kanker, orang Barat banyak karena puasa. Lebih ke sini lagi ternyata puasa itu tidak ada terapi yang lebih hebat dari melebihi puasa. Nah, saya ingin saja, tapi tidak bermaksud yang lain sama sekali. Itu saya ingin menulis karena memang saya merasakan itu sesuatu yang ini kayak betul ya. Tapi saya harus menunjukkan bahwa betul-betul itu karena Allah. Jadi gini, dulu saya diponis oleh dokter, mah aku, usul nggak boleh buat minum kopi, pedas, asam, tambah lagi kita punya asma. Jadi, masya Allah, jadi kalau ada asam lambungnya naik ya sudah. Bersepakat dengan asma, itu nggak boleh. Asam kurang, asma macam-macam banyak ya. Sampai saya waktu itu masuk itu usia segini saya nggak boleh begini begitu. Nah, saya kuasa Allah membaca satu artikel tentang puasa, tercari sebagainya, kemudian saya bismillah melakukan puasa. Tahu? Nah, yang waktu itu begini, apa iya sih ada orang 2 tahun berumur nggak pernah sakit karena segala pun cuma flu, batuk atau kurang lebih. Jangan izin Allah, saya dikasih hadiah itu langsung langsung saja. Saya ingin sekarang ya. Jadi kalau tanya saya, saya punya kisah perkara ini juga kuat. Itu baru aspek jasman. Nah kemarin, saya ngalamin juga Pak di Soman anak saya di pesantren, tapi yang akhirnya, yang umkor. Karena akhirnya keluar ke mamanya di Soman, kami gak boleh keluar beberapa pekan yang lalu. Nah, datanglah petugas, cek semuanya termasuk saya. Dia kaget sekali ketika dia saya, tekanan tubuhnya tinggi sekali. Padahal dari itu, ini mau nomor saya. Anehnya, saya memotivasi puasa di kesehatan dan tujuannya di kesehatan. Nah, saya kebetulan dapat testimoni kemarin. Oh, pantun kok tinggi sekali. Ada acara mata yang berarti. Ini kekebalan usia sehat di kesehatan. Padahal sayangnya, sudah dari semalam nggak tidur masa hujan. Maksudnya dia, orang bergerak itu dia, saya lagi ngakamin biasanya 37 sama saya itu gak nyampe kayak gitu. Cuma karena sekarang belum ada pasar, balas orang konsultasi, jadi itu kokong sama balas WA, sehingga saya bacanya hampir sebelah gak cukup baca, 37. Karena kepotong-potong sehingga saya gak tidur, biar selesai saya semalam. So, saya juga sambil kerja, bayangkan. Biasanya orang lagi tidak tidur, kan gak terlalu kesenangannya. Enggak, karena memang sebelumnya nggak baca kekuatan terus memang udah periodik lah beberapa waktu terus karena malam udah tidur lupa menyelesaikan baca dari malam kita kayak cuma tidur cuma tidur memang udah rutin dengan izin Allah. Akhirnya saya ingin menyampaikan kepada kita semua, yuk persiapkan diri rumah dengan baik untuk latihan serius, tapi nanti selalu lagi teruskan sabar terusnya dari apa ini kami atau sebulan tiga kali jangan cepat sama sekali. Dokter yang mau bantuin saya kemarin lalu ketemu masih nyari mana? Ini mau bantuin saya mana? Iya dia mau cari mana? Jangan jadi bingung ya. Nah, di depan orang-orang lagi ada tujuh kotak gitu. Pertama dokter itu juga nampak. Jadi kalau saya temuin itu, saya mau ngajarin saya puasa kan saya dokter. Sebenarnya saya terapi dia kan dengan izin Allah semua. Ini semua saya sampaikan memang saya harus menyampaikan. Siapa tahu ada yang butuh gitu kan, menjalani mudah-mudahan ke depan seolah-olah. Sampai hari ini saya sudah bugar, sampai saya waktu
kualitas setelah dua padat ada saya lama. Yang Peru ini saya tahu. Kalau Peru yang dulu, iya saya kalau Ramadan sawalan jadi saya yang dua itu nggak boleh saya nggak harus kata apa yang ini dia makan. Terus akhirnya saya lagi mereka bangun saya lah. Terus ini aja tuh jadi cuma pas yang haram-haram saja lewat lebihnya gitu ya. Jadi ada kekuatan dan benar-benar ya. Oke, berarti kalau itu puasa memang luas. Itu belum menguji gua yang menang kayak melayan kalau menurut saya mau bangun jam berapa saja malam mau baca Quran sepanjang apa kita mau itu kan tergantung mungkin ini dari menurut saya karena tidak mudah mungkin ada yang berani pak 30 itu sudah cuma apa yang gak buat biasanya satu angka dua kalau bapak udah punggungnya udah mulai agak sedikit-sedikit kalau bacanya cuma ada sandaran lonjol, saya ingat. Saya kalau baca Quran yang mulai dari ini, miring-miring-miring, lonjol kira-kira selesai nggak? Rumpuh kayaknya apa ya? Oke, kita teruskan ya. Kita sekarang nyari. Oke, kedua. Berikutnya. Sesungguhnya puasa dan Quran memberi syafaat pada pelakunya pada hari kiamat. Puasa berkata, ya Tuhanku, aku telah menahan hasrat makan dan syahwatnya. Maka berilah aku izin untuk memberinya syafaat kepadanya. Berkata pula Al-Quran, wahai Tuhanku, aku telah menghalanginya dari tidur untuk yang mulia. Maka berilah aku izin untuk memberi syafaat kepadanya. Nabi bersabda, maka keduanya diberikan izin untuk memberi syafaat. Satu pertolongan. Bahwa sejenak nanti kalau harus sholat malam, tenang sholat malam. Kalau saya, untuk kalau pas ngomong hafal yang Quran saya sudah hafal, sudah sengaja sekali. Wah yang lalu di dalam kubur, sepi tidak ada orang. Gelap. Cuma suatu hal yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar, ini saat yang paling merisaukan orang. Kita belum mesti surga atau neraka, tapi sudah menderita. Matahari ditetapkan, 50 tahun kita bersama kemarin, gak harus paluan. Bayangkan ini. Maka bergunung-gunung ke Nabi itu belum menyerah di Allah. Ke Nabi itu musuh, Nabi itu berada di sana. Tidak bisa, saking menderitanya. Karena saking panasnya, sebagian manusia ada yang mandi dengan keringatnya, kan gelap dengan keringatnya. Ada yang selera, pokoknya tarik dengan sebabnya penyampaian. Berat sekali. Hari itu kita butuh pertolongan. Tidak ada nama sesuai dalam. Tidak ada pertolongan sesuai pertolongan dalam. Datanglah dua yang kita jaga sekarang. Pertama datang kuasa kita. Rob, izinkan kita nolong dia. Dia itu guru jaga saya dengan tidak makan menjaga sahwatnya. Bayangkan ini. Tiba-tiba dapat tolong. Datang lagi Tuhan, jawab izinkan kita nolong dia. Dia berjaga dulu sholat malamnya, baca, berdiri, kita sujud, berdiri, berapa sujud. Mahal. Karena ini, dia berjaga mau baca saya. Kata Rasul, Allah memperkenalkan tolong maksud dia. Masya Allah. Apa bayangkan ya? Kita ada di sila pasti nih Pak. Melayakan, elit lah. Tapi ramadhan juga dia bisa bagaimana kalau jebol itu kan sering gitu-gitu. Sila pasti nih. Padahal sampai rumah itu ketembelan. Kalau berdiri, ada yang itu. Lalu Bapak bayangkan nanti keadaan begitu datang perahu apa? Sosok itu ya? Proses pertolongan sebagainya ya. Kita berenang bisa, air yang ini tiba-tiba datang pertolongan. Oh itu aneh ya Pak, coba aneh Pak, ini untuk Bapak berdua, ayo ya. Kira-kira begini, Bapak bayangkan keadaan dalam padang masyarakat. Pertanyaan saya, sudahkah dari sekarang memberesakan untuk mempersiapkan dalam diri? Ayo, mulai. Jangan tinggalkan jangan mulai kita dengan baca Quran yang baik. Jangan tinggalkan puasa. Ketika puasa harus kuat. Karena yang tidak kuat berdiri juga. Bagaimana puasa yang kuat ini yang dikatakan dijalankan? Bagaimana puasa kita puasa berdiri? Bukan berdiri. Karena dia kuat. Bukan sekedar lapar saja. Kalau kita cuma lari dan sabar, kata Allah kan berbuat. Berarti lemah, tidak bisa nolong dia. Puasa Quran yang kita baca, Quran yang bisa nolong. Buatlah puasa yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, puasa yang kuat. Dia benar-benar
benar. Gitu deh, kita akan bicara tadi. Ya, paham ya caranya? Yang minimal Bapak, saya mau baca hadis, fadilah tabarok, buat mulut, jangan tinggalkan sebelum tidur lah Bapak. Baca tabarok, jangan tidur. Tabarok kali lagi, dia jadi mulut, saat nanti tidur. Enggak, yang 10 menit, baca. Kalau Bapak belum mampu, ya buat aja ke rumah itu, ngapal itu deh. Biar buat ke rumah itu, ngapal tabarok. Jadi Bapak, sebelum tidur, tabarok. Ya, belum serta baru tidur dan benar-benar karena tabarok ini pun dalam sebuah riwayat yang menyatakan kepada Allah saya juga Quran bagian dari Quran maka izinkan saya bisa menolong bahkan sebagian riwayat memberi cahaya di kubur. Nah kalau tidak di kubur gelap sudah punya cahaya. Kalau sekedar membaca itu kajian malam itu apa yang kita kejar itu dunia ditinggal apa yang itu Pak? Gitu ya gambarannya. Baik. Ya. Yang terakhir, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang Allah akan diampuni. Pak, kita kan nggak tahu Ramadan itu kita masih ada enggak. Kalau betul Ramadan itu dijalankan dengan baik, lalu Allah hapus dosa kita, kita sudah enggak. Masya Allah. Baik, yang bikin tahun-tahun kita selesai dengan Pak Sofyan, orang yayasan saya. Tahun lalu kita full 10 hari di masjid, dia juga lagi mencapain di Jawa sana. Sebelumnya, kok kita ngecek tanaman durian saya yang diambil itu di Banyumas, di Subio. Dia yang desain apa namanya rumah-rumah bambu itu. Nah, itu kan 10 hari ke rumah dia, jadi lagi mencapain. Sebulan sebelumnya ke anak hal. Terus 6 hari kita puasa. Puasa Sawal sakit. Tapi dia tak berada di peringat. Pak Sofyan, ngiri gak kita? Dia berketika, insya Allah mudah-mudahan dapat Lailatul. Berarti puasa ini aja menghapus dosa. Tambah lagi puasa Sawal yang seperti puasa setahun. Terus meninggal. Jadi tidak, tapi bahagia tidak. Kenapa? Kita belum tentu meninggalnya dalam keadaan. Nah, maksud saya, ya ini menjadi pelajaran kan? Kalau terjadi seperti ini, apa? Baru puasa Ramadan berarti inti tak pulang, nggak pulang tuh inti tak. Bukan berarti tidak, nggak pulang. Inti kami yang benar, bukan malam kayak kita. Kalau inti kan malam, kan? Malamnya di masjid, siangnya nyari duit kan gitu lah. Jadi otaknya belum cocok, belum di luar dunia gitu. Jadi kalau malam masih nyari akhirat, kalau saya masih mencari dunia lah gitu ya. Teorinya enggak, Rasul 10 hari tapi tidak keluar dari sini. Teorinya gitu ya. Baik, nah sekarang apa saja yang saya lakukan? Simpel saja yang saya buat sekarang. Enggak semua cukup pak, yang penting dua apa? 5 langkah memantaskan diri untuk bisa meraih kemuliaan Ramadan. Yang pertama menjaga sungguh-sungguh. Yang kedua semua ada nanti Bapak jadi membuat target amalan Ramadan. Selama Ramadan satu apa, dua apa, tiga apa, gitu ya. Nanti yang ketiga coba sanksi kepada diri kalau sudah jadi nomor satu nggak ada kerjaan, kebalasan sanksinya apa? Jadi kita memenuhi target. Kemudian itu cuma dong. Yang tadi keempat, Allah juga benar tidak diberprasasti dengan Allah, bukan dengan yang lain. Tidak peduli orang lain. Tidak efek apa-apa tentang anggaran kita orang lain. Apa-apa ujian orang, sanksian orang. Dan efek, ini hanya kita bekerja untuk Allah. Artinya, dilihat orang, tidak dilihat orang, kita tetap serius. Dipuji orang atau enggak dianggap tetap serius karena kita persembahan untuk Allah. Dan yang terakhir, muhasabah, mengevaluasi setiap malam tidur, tapi tetap enggak targetnya. Yuk kita mulai dari yang pertama. Mujahadah. Hati mujahadah yang secara bahasa kan sungguh-sungguh, tapi kalau di sini diartikan bersungguh-sungguh menjalankan setiap perintah Allah dan bersungguh-sungguh menjauhi larangan. Kalau Ramadan berarti sungguh-sungguh yang diperintahkan dalam Ramadan apa ini? Ya dilarang apa aja? Nah, dasarnya surat Al-Ankabut surat
29 ayat 69. Surat 29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha la'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari ridha-Mu kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Pagi ini saya dan Bapak yang saya hormati lagi menunjukkan kepada Allah sungguh-sungguh Allah saya ingin menjalankan Ramadan ini menjadi ingin Ramadan terbaik. Ini cari pembekalan begitu kan? Kalau kita ingat ini makanya kan itu jalan-jalan Allah, bukan jalan-jalan. Jalan-jalan, jadi jalan yang membuat kita nikmat menjadi Ramadan. Jalan yang membuat kita sungguh-sungguh menggapai apa yang kita inginkan. Jadi orang kita lupa modal utama sesuatu sungguh-sungguh. Jadi kalau Bapak sekarang sama-sama pernah sebagian pesantren kami, Bapak tahu sebabnya 2004 itu padahal luar biasa ya. Kondisi sangat kritis, saya menjadi nekro, kemudian barang-barang dijual, kerasan bersamaan, kampanye. Nah, paling menyedihkan, gak bisa, gak ada yang ngalahkan. Kalau sana anak saya, yang sekarang nomorin saya ini, yang sama di PP, ketika itu telah nanggung usia. Anak saya gak boleh ikut usia, saya kan sedihnya itu. Dengan alasan, enggak ada SPP, enggak boleh kondisi luar biasa. Saya maju, kepala sekolah, bola-bola. Anda yang disini, dari umuran, boleh deh anak bapak ikut usia. Tapi di karantina, dikumpulkan orang miskin. Jadi orang tahu, mau beberapa orang itu kelam. Yuh, ketawanya orang yang langsung bayar SPP lah. Ya Allah. Masuk kali. Ya udahlah di sana jangan di jangan disiksa gitu. Saya sangat percaya udah suruh gimana. Saya terang mau tahun menjerit juga dari saya. Saya terus pulang ke sepeda udara sepeda yang terus menjual semua. Ya Allah takdirkan saya bisa menjadi jalan menolong orang-orang yang nggak bisa sekolah. Terus menggelora itu mau tak juga saya bisa menjadi jalan. Saya nggak tega dengan anak saya juga. Bagaimana orang lain gitu. Jadi sedang positif lah orang-orang begitu. Nah ini benar kan, jadi pagi jalan sama Allah, ngurus komun dan sebagainya, bikin pagi, kemudian jadi santren. Dan sekarang kan kurang lebih ada 600-700 ya kalau di rumah menyebabkan semuanya gratis, tanpa membayar sama sekali. Sudah terjawab gitu. Dan saya melihat dari ayat ini, dibukakan jalan. Jalan. Kalau waktu itu sesuai tadi, saya mikir saya ingin dari kaki. Tapi saya menjadi terus menerus, saya ingin menjadi gitu kan, hari ini gitu. Ada anak-anak yang sudah lama. Gratis, semua gratis, satu pesanan itu dari bayar. Artinya dibuka jalan. Nah sekarang kita sungguh-sungguh dong barang-barang saya dengan Bapak Ayo latihan semua. Pokoknya ini normal, ini istimewa gitu. Sudah fokus aja. Nah bersungguh-sungguh Rasul menggambarkan bagaimana Rasul ketika masuk ke pulau yang terakhir mengencangkan kainnya, artinya menjauh dari menggawali istrinya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya digambarkan Rasul. Jadi sangat serius di sekolah ini. Rasul udah gak di rumah, maksudnya maaf ya, tidak. Istri Rasul banyak, tapi dia gak menggawali satupun malam keluar dari kencangan. Ini meninggal terus dibangunkan keluarga. Ini sungguh-sungguh. Lalu kita sungguh-sungguhnya seperti apa? Sungguh-sungguhnya kita, ya ini dari motivasi ya. Dengan iman dia, Bapak ngomong serius, saya mau menjadikan rumah terbaik. Bapak dengan dia. Pertama, siap ilmu. Al-Qidat al-Qidat. Kedua, siap hati. Al-Qidat al-Qidat. Ketiga, siap fisik. Al-Qidat al-Qidat. Keempat, siap kata. Al-Qidat al-Mah. Kelima, siap amal. Kenapa siap ilmu? Ya, ini kupatannya. Tapi cukup saya kasih tahu bahwa al-ilmu qobla amal. Ilmu dulu sebelum beramal, jangan kita berpuasa tapi nggak tahu ilmunya. Gitu. Orang lain juga kita nggak buka umpama kita. Kita mikir kalau bukanya di akhiran bagus, karena berarti kita kuat enggak, atau menyuruh sejabat buka. Kita mesti berpikir sahur yang paling awal bagus dan satu sahur ternyata adalah sahur yang paling bagus adalah di akhir. Ya, ini kita itu intinya nanti mudah-mudahan ada orang lain yang tetap pikirnya tentang apa yang mau. Intinya siap ilmu. Karena sama motivasi harus siap ilmu.
Yang kedua jahat hati. Kenapa jahat hati? Karena esensi puasa adalah pengendalian diri. Nah ini pada dibuka di kita. Jahat hati sebagai sebuah proses pendidikan, esensi dari puasa adalah pengendalian diri. Oke, kami perlu menjelaskan, kan? Belum boleh juga. Belum boleh. Rasul mengatakan bukanlah puasa hanya menahan makan dan minum. Nah, kata puasa ternyata tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi sesungguhnya puasa juga menahan diri dari perbuatan sia-sia. Garis bawahi, selama puasa kita tidak diperkenankan melakukan perbuatan sia-sia. Oke, ini Ramadan. Waktu membaca berita, aku senang pindahnya ibu kota, sedang ada yang mempunyai cinta berdua, ada yang minyak goreng sekarang banjir, itu waktu ini itu. Bacanya WA itu lebih banyak dibanding baca Quran. Kira-kira sia-sia nggak yang pertama? Sia-sia. Waktu karena hari pertama, itu hari pertama, maksudnya nggak bisa puasa, tidur sudah sepanjang hari. Sampai bangun buka, lulus puasanya. Sia-sia tidak? Sia-sia. Kalau begitu, Bapak boleh masuk ini. Nggak dapat apa-apa. Ini adalah hindari perbuatan sia-sia. Cari teman yang tidak mengganggu kita. Teman ngobrol politik terus enggak, ini puasa. Puasa pulau, itu maksudnya. Bukan cuma ngobrol politik, ini pulau di sini. Kebayang ya? Kedua apa? Dan jika, kamu berkata, jika ada seorang yang menghinamu atau berbuat bodoh, katakan, katanya berbuat. Kemana nggak ada ngobrol politik, Muhammad, jangan ngomong politik sih, sekali puasa, itu lah ngomong kurangnya gitu ya. Kalau nggak ya, pelan-pelan. Buka bersama, hati-hati. Buka bersama yang di restoran itu kan ada kayaknya gitu kan. Oh, ngantrinya panjang, sholat maghribnya berantakan, sholat sisanya berantakan, bisa-bisa tidak sholat, berantakan. Ya, tidak. Ya, udahlah, bawa rantak, kamu bisa jalan, kabar yang gila. Mau coba yang bayar bersama, buka bersama, tapi akhirnya terbukti yang pertama. Gitu ya, contoh gitu ya. Berikutnya, berapa banyak orang berpuasa yang mendapatkan lapar dan dahaga saja? Pak, kita puasa kan dapat pahala, dapat ampunan, gitu kan, dapat berkah. Ini puasa cuma lapar dan dahaga. Kalau itu puasanya lemah, apa puas? Lemah. Berapa banyak orang puasa, cuma dapatnya itu puas. Jadi pahala nggak dapat, gugur kewajibannya. Cuma lapar dan naga kalau ya diwet sama berarti kosong tak muncul buat kopi nama butuh makan itu soalnya makanan aja untuk ini minum makanan banyak banyak ya atau yang sebagian orang dibuat pagi-pagi jam 9 berhenti diletakkan begini atau yang kerja rapat juga tidur gitu ya saking gitu yang hari pertama gitu ya. Oke, atau main HP berlebihan dan sebagainya. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah mengamalkannya, Allah tidak utuh. Nah ini dari rasa lapar ada enggak? Siapa yang puasa, tapi masih dusta walaupun kecil, kalau enggak butuh. Bapak ditanya ke cucunya, mau kemana Pak? Nah, abang bisa kan, atau kakek, ke depan sebentar, waktu pulangnya malam, berdusta. Ditelepon ibu di rumah, Pak, di mana Pak, ini sudah mau berangkat. Sebentar, berarti apa, padahal enggak seperti itu, gitu. Pokoknya jangan dusta. Di bulan itu. Hati-hati. Saya mengingatkan diri saya dan Bapak saya. Ini puasa istimewa. Jadi orang tadi berpikir kita jangan berpikir puasa hanya nahan lapar dan dahaga. Itu yang harus dipikir. Jadi jangan berbuat sia-sia, jangan dusta, jangan bentak-bentak nih. Apabila salah seorang dari kalian sedang berpuasa, jangan mengumpat, jangan pula bentak-bentak. Ini Bapak mau pergi hujan, ya giliran mau pergi hujan, Bapak lagi mengumpat. Ibu-ibu giliran nyuci aja, hujan. Kemarin enggak lagi ngumpat sama siapa? Enggak ada ngumpat. Selama Ramadan. Oke, ini baru mujahadah. Jadi sekali lagi, mujahadah tadi ada lima. Pertama, siap ilmu. Yang kedua, siap hati. Yang ketiga, siap fisik. Nah, siap fisik. Untuk Bapak mau menjadi petani yang luar biasa, kerjanya lebih berat dari hari biasa.
tolong untuk diri dan Bapak. Persiapan, latihan dari sekarang, latihan bangun malam sampai tengah sahur, latihan puasa kira 2 atau 3 kali. Jangan sampai begitu masuk hari pertama terus kita nggak produktif. Kenapa? Di hari pertama lemes, seperti nggak latihan sama. Hari pertama sudah langsung 1 juz misalkan, targetnya sudah langsung jalan. Bapak puas itu hanya 3-2 hari yang ini gua adaptasinya seminggu. Kalau siapa lebaran, gua kan habis gitu. Nggak dikerjakan. Jadi, bener, yang biasa bekam sebelum Ramadan, bekam karena saya. Yang biasa pijit sebelum Ramadan, pijit. Yang sukanya konsultasi ke dokter, minta saran ke dokter, obat apa, vitamin apa yang saya mau puasa, wah, yang ada gangguan-gangguan. Beli herbalnya atau obatnya, dan setelah Ramadan siapkan madu, hamba bersoda, minyak zaitun, kurma. Biar Ramadan betul-betul ukuran sih, tapi kita pijit gitu. Gitu ya, jadi kan? Terus jangan lupa, buka kita, yang kedua, bulan sebenarnya jadi di rumah itu banyak, itu kita udah gak pikir gitu, buka tahu aman, jangan di rumah itu masih nyari-nyari uang. Sayang loh, kurangnya dengan hidupnya, tapi di rumah itu sudah tak, ya, hanya mungkin berharap itu aja, sedekah. Karena udah letak, tergabung dengan nyari-nyari itu, karena hanya masih bulan kok, pakai saya dulu kok. Bulan saya ini udah payungnya, ditumpuk apa-apa, gak ada yang kecil. Bilih pani, tumbuh pani banyak. Kalau itu lama itu pakai ada santai. Bukan lagi nyari-nyari kayu juga. Oke, ini yang disebut mujahadah. Artinya apa? Sungguh, sungguh dengan lima jahat tadi. Siapa korban? Siap ilmu. Yang kedua? Siap hati. Yang ketiga? Siap visi. Yang keempat? Harta. Yang kelima? Amal. Oke. Karena amal ada di sini, mu'ahadah. Terusnya pasto. Mu'ahadah artinya berjanji. Dalam hidup kita kan banyak berjanji sama Allah. Contoh mereka sholat, inna sholati, wa nusuki, gitu ya. Sesungguhnya sholatku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Bapak berdasar, asyhadu an la ilaha illallah, gitu kan. Dan jangan main berjanji. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Sekarang kamu berjanji kepada Allah melalui puasa. Oke, kita lihat ini. Ya kita buat mau ditulis boleh, nggak boleh, tapi tolong bikin target. Setidaknya kalau kita nggak sampai rumah, kalau kita meninggal sudah dicatat itu kalau kepalanya. Buat target amal Ramadan misal. Satu, selama Ramadan kan telah 5 waktu full, itu kalau bapak insya Allah nggak perlu target itu. Tapi kan boleh loh, selama Ramadan kan sebelum ada sudah di masjid. Sehingga bisa menerangkan mengikuti apa kumandang ada kan salah sendiri tapi lima belum lima waktu ya ini menjadi aja ini yang contoh untuk umum pak sholat sunnah wajib sama malam saya 12 saat kau bilang bagian misalnya bisa aja yang kadang dapat kadang enggak target selama Ramadan saya dapat misalkan begitu ya selama Ramadan saya sholat malam 11 saat ada sampai kan kamu tinggal ditambah lagi mungkin tahajud karena ada pendapat yang membolehkan dan tidak kalau saya membolehkan jelang subuh kita masih sholat tahajud tapi jangan witir 2 kali baik caranya jangan witir 2 kali dan kalau bapak mau tetap witirnya dan terawihnya bersama imam karena witir bersama imam terawihnya bersama seperti sholat malam panjang malam tapi mau ada tambahnya silakan tapi jangan witir 2 kali witirnya bersama imam ya saran saya. Oke, kali ini membaca Quran itu mengharap sekali ya ini mengharap sekali berarti cuma sehari satu terus mumpung Ramadan bikin jenis-jenis ini saya sehari 5 juz. Oke, berarti khatam berapa kali itu? Kalau saya 5 juz berapa? 5 kali? Oke. Tapi kalau ekologis ya, kalau bapak juga baru 1 juz juga belum tentu selamat, harganya yang tinggi gitu loh. Kalau ekologis maksudnya ya. Sekarang gimana? Sekarang udah biasa, sudah 1 juz belum? Belum, sudah 1 juz. Kalau sekarang udah biasa, naik maksudnya gitu. Kalau sekarang? Masih 5 tahun ini, baca Quran minimal itu jangan bikin ya. Oke, menghafal Quran 1 juz kan tinggi ini. 1 juz sebulan. Ya udah lah, satu lembar lah. Tapi jangan kenapa, rugi dong, ada tantangan gitu kan. Terus lagi, membaca terjemah silahkan bikin sesuai dengan bapak kemampuannya yang ekologis, yang mungkin. Jangan bapak,
ingin tiap hari 30 juz, jangan kita bukan Imam Syafi'i ya, yang belum tahu. Nanti nggak tidur. Oke? Iktikaf dirancang apa mau ngalor, apa mau 10 hari itu yang mau ke Masjidil Haram. Oke? Saya ingin mengingatkan, ini kalau nggak dibuat target, Bapak percaya nggak sih anak Bapak bilang gini ya, saya mau masuk ke dokteran UI, tapi belajarnya nggak terus, nggak ada target. Targetnya apa? Usai belajar tiap malam, kemudian saya berhubungan belajar, saya dekat dengan Pak Guru, percaya, karena ini punya target yang dilakukan. Tapi kalau nggak, apa yang mau dilakukan? Mungkin ada target. Sama. Saya ingin menjadikan rumah turun tahun ini, rumah turun terbaik. Targetnya apa, Pak? Nggak ada target. Tidak ada target. Oh, ada target dari sisi yang lain. Amal ini ada? Ah, ini ada. Target amalan. Jadi kalau tidak, kalau itu tidak harus begini. Tapi harus target, walaupun ada boleh. Kemudian, ini mu'ahadah. Target-target tidak ada artinya kalau Bapak tidak bikin mu'akobah. Sebetulnya mu'akobah itu mau disangsi kepada diri sendiri. Contoh, kalau secara detail ya, nanti kalau sudah Ramadan. Lalai terhadap, lalai karena meninggalkan perintah wajib. Disangsi dong. Lalai karena meninggalkan perintah sunnah, lalai karena meninggalkan yang lebih utama dengan mengerjakan yang kurang utama, lalai karena banyak melakukan yang berdua. Nah, secara singkatnya gini adalah, nah sudah gini aja, saya langsung dulu. Tadi kan Bapak menargetkan selama Ramadan, sholat lima waktu, jamaah. Satu hari, Bapak ada rapat atau susah gitu. Begitu sampai di masjid sudah selesai dulu, berarti lo pakai kebagian dong. Oke, saya tanya, kalau sholat berjamaah, pahalanya berapa kali itu? 27 ya. Kalau sendiri, 1. Nah, Bapak kan karena sendiri dapatnya berapa? 1 untuk masjid 27 gimana? Bapak habis sholat dulu, sholat sunat mutlak, 20 rakaat itu minimum. Ya ampun, dia sholat tadi, gitu maksudnya kan? Kan aja itu tujuannya, gitu kan? Oke. Bapak sholat sunat mutlak, ketinggalan sampai di sini, udah Imam udah tampil dulu loh, jadi Bapak tinggal dalam sholat sebelumnya 2. Maka selesai sholat, Bapak tambah sholat mutlak 2. Biar untuk kekurangannya. Kurang lebih juga filosofi. Sholat duha juga begitu. Apa yang ditargetkan? Selewat nanti dengan sholat. Kalau sholat, sholat mutlak. Kalau baca Quran, Bapak sehari nanti 1 juz. Nggak usah dengar lagi. Kalau baru, kalau ada enggak, ini jangan ada. Maka beda coba baca berapa? 2 juz. Tapi Bapak jangan cuma ngumpulin seminggu. Sama apa saya sekolah saya dulu. Mau bersekolah juga ya. Harus satu aja. Nah udah gak ada target itu mana sama mana. Nah kalau bisa. Bisa bisa nanti dari 20 hari 30 juta sekarang mau coba dari kakak sana juga sih. Udah sesuai kalau satu juta kan berarti satu waktu cuma 2 lembar. Tubuh 2 lembar. Kalau mau ada begitu. Saya termasuk tipe yang tidak paten begitu ya. Sudah satu dulu kan selesai. Tapi ya saya mau dari begitu sih. Intinya satu hari, satu, yes. Kalau lewat, coba. Oke, terus sampai di bawah, begitulah kurang lebih, jadi diri sanksi lah. Dan merokok merasa dilewati, muhasabah, merokok gitu. Bapak ada teman, gak ada teman, ada teman, ada teman, kalau ada seperti sama gitu, merasa dilewati. Yang ketiga, yang kelima, muhasabah, muhasabah itu sebelum tidur, dia pola lagi, terus targetnya cari apa ya, mana yang terjadi. Mana enggak, kita pelajari besok diganti, diperbaiki. Demikian Bapak, mudah-mudahan yang sederhana ini bisa bermanfaat buat kita dan saling mendoakan ya Pak ya. Semoga Bapak sehat semua, segar bugar dalam menjalankan puasa sampai selesai dan mendapatkan keberkahan Allah. Ada yang mau ditanya atau mau dimasukkan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kecil kita sudah mendapatkan penjelasan bahwa tadi salah satunya puasa datang, Al-Quran datang, semua kita tempat latihan yang ada tempat latihan kubur. Yang saya ingin sampaikan itu sebetulnya apakah ada hati yang menjelaskan khususnya itu apa? Oh ya, baik. Sejauh ini saya tidak mendapatkan itu.
Karena itu sudah termasuk perkara gaib. Nah, perkara gaib. Jadi yang ada iman. Kalau di dunia saja, malaikat Jibril itu bisa berubah menjadi beberapa model. Dan Allah Rasul baru ketemu wujud Jibril ketika Ustamifat. Dan luar biasa. Betulnya seperti apa? Walalah termasuk perkara gaib. Jadi yang terpenting buat kita imani dan menyiapkan aja bahwa Quran akan menjadi penolong. Sholat kita akan menjadi penolong. Jadi ada beberapa riwayat bahwa nanti dikubur itu sampai malaikat Mungkar Nakir nggak bisa mengajar juga karena begitu mau ajar sebelah kanan sholatnya, sebelah kiri ke depan atas kuasanya, sholat Qurannya. Jadi seluruh amal yang kita kerjakan semua akan menolong kita sebetulnya. Secara umum, jadi seluruh amal itu ya. Makanya ada hari di mana tidak ada nawan, kecuali nawan adalah diantaranya adalah siapa nama nawan yang di bapak-bapak yang hati terpotong di anak remaja yang begitu rajin ibadah gitu kan, terus orang yang tadi ada Cina, mohon maaf dia menolak orang yang berbakti kepada orang tua itu kalau kan gimana hari itu kan juga mau dipertolongan, nggak ada nawan kecuali dia gitu kan. Jadi kuncinya seperti apa, pola gitu ya. Jadi termasuk peralatan gaib. Kalau orang kalau ada yang tahu, tapi sejauh ini saya belum pernah mengalami kupasan seorang melalui hadisnya atau ceramahnya bahwa wujudnya kayak apa, misalnya kayak kurban, dinaikin kambingnya, ya enggak, kan dia juga itu ya, kalau orang juga ya. Itu Pak Menteri, tapi intinya diimani dan kita terus tugas kita adalah mempersiapkan bahwa ketika sholat, bayangkan bahwa suatu hari kita akan ditolong oleh Tuhan, karena sholat juga. Suatu hari sholat yang menjaga diri. Itu saja, sholat. Yang lain? Tidak ada. Bapak Ibu, ini pertemuan saya sebelum Ramadan. Tentu saya atas nama ramah pribadi dan keluarga. Bila ada kesalahan Bapak Ibu semua, saya minta dibuka di rumah yang berusaha-usahanya. Dan bila Bapak Ibu ada sengaja dengan kami, insya Allah kami semakan. Sebelumnya, selamat menjalankan puasa Ramadan sesuai dengan materi kita. Yuk yang belum memenuhi fisiknya karena tubuh Ramadan istimewa dipercayakan dengan biasa dikit-dikit lah yang terutama-tama yang kita dapat jangan kita percaya saya jangan dihadirkan kita yang rugi nanti baru masuk Ramadan karena nggak biasa puasa jadi sakit jadi ya kan berpahala tapi kan sayang gitu kan semuanya pahala tapi juga ada pahalanya tapi kalau kita kuat imannya kalau nggak tambah kalau kita hilang semua jadi lebih percayakan yang kedua tampakkan hati bahwa kita masih yang benar-benar kita nggak udah emosional dari sekarang ya. Jadi karena apa itu jangan bohong jangan berbuat jahat jangan emosional pemaaf dari sekarang di rumah tolong nikmati betul gitu kan sepuluh Ramadan pencerahan lagi masuk tentang pemikiran kita Bismillah memohon semoga ini benar-benar menjadi Ramadan terbaik sepanjang Ramadan yang pernah kita lalu mari kita tutup kita dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Not over there.